Tuhan kata ciri yang pertama nak jadi hamba Ar-Rahman, hamba Tuhan yang penyayang ni, pertama dia kena jalan atas muka bumi dengan rendah diri. Jalan dengan rendah diri ni dia maksud apa? Adakah maksud kau tu jalan tunduk, slow? Sedangkan Nabi SAW dalam hadis, Nabi ni yang ka'annahu yanhatta min sabaq. Nabi bini bila jalan seakan-akan dia turun daripada tempat yang curam. Nabi ni dia berjalan agak pantas. Adakah orang yang berjalan pantas tu orang yang tak merendah diri? Tak. Merendah diri ni berjalan dalam keadaan rendah diri, pertama tabiat jalan tu sendiri, bukan jalan orang yang bongkak. Sebab tu apa? Dalam Alibaba tu, bila dia dapat duit, dia kata dia kena ubah dia punya jalan. Dia sudah kaya. Kerana jalan ni represent watak orang. Orang bongkak, dia jalan dengan bongkak. Itu secara literal. Secara makna yang lain, hidup atas muka bumi ni dengan merendah diri, dengan tak bongkak, dengan tawaduk. Itu first yang Allah sebut dalam ayat ni, iaitu jalan atas muka bumi dengan tak takabur. Kerana musuh utama manusia ni, musuh utama yang menyebabkan manusia dibuang daripada syurga, takabur, iaitu iblis. Di atas ketakaburan dia, dia telah hasut Adam sehingga Adam keluar daripada syurga. Takabur, dia akan develop banyak benda dalam hidup manusia. Dalam kehidupan ni, daripada takabur dia akan pergi banyak benda. Sebab tu cerita Adam dan Iblis itu repeat so many times dalam Quran. Sebab itu adalah core kepada kehidupan manusia. Teras kepada kehidupan manusia.